bukan saja wisata adat yang bisa kamu nikmati saat ke Toraja, namun ada surga lain yang tersembunyi di sana yang bernama Bukit Olon. Bukit ini memiliki pemandangan indah layaknya sebuah bukit yang juga ada di daerah bernama yang sama di Swiss loh. Kali ini Bang Yos, Kapolsek Sanggalangi, bersama tim trail Polres Toraja Utara menjajal daerah yang terletak di Desa Buakayu, Kecamatan Bongga Karadeng, yang dihuni oleh sejumlah penduduk yang bermata pencarian sebagai petani jagung, yang mana jagung jadi bahan makanan pokok bagi masyarakat di sana, guys. Masyarakat di Bukit Olon ini masih sangat awam dengan pengelolaan wisata yang memadai. Tidak ada pilihan menu makanan yang bisa bebas kamu beli di sana. Jadi, sebaiknya kamu membawa bekal makanan dari rumah untuk mengganjal perut setelah melakukan perjalanan dan aktivitas di sini, guys. Jika ingin berlama-lama menikmati keindahan alam di Bukit Olon, kamu bisa berkemah dan menginap di sini. Persiapkan saja peralatan seperti tenda dan bekal untuk makan. Lalu jangan lupa untuk meminta izin dan melapor kepada masyarakat sekitar jika ingin bermalam di sana. Nah, bagi teman-teman sekalian, jika kamu ingin melihat hijaunya lembah dan rerumputan di sepanjang mata, kita akan merasa seperti di suatu tempat yang bukan di Indonesia. Karena keajaiban dan keindahan yang disuguhkan, dan itu ada di Puncak Olon.